Brigade Al-Quds membagikan video saat pasukannya melakukan serangan di Al-Zaitun pada Jumat 1 Maret 2024. Satu di antara video yang diperlihatkan yakni saat pasukannya menyerang posisi Israel menggunakan ratusan mortir. Dijelaskan bahwa sebanyak 107 peluru mortir ditembakkan Al-Quds dari berbagai tempat. Terlihat dalam video, operasi itu dilakukan di sebalik reruntuhan bangunan. Imbas serangan itu, persembunyian dari Zionis pun hancur seketika. الله أكبر وما رميت ولكن الله أكبر الله أكبر والعزة للإسلام الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد أكبر Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.